Yang pertama, untuk melembabkan bibir yang pecah-pecah. Caranya, oleskan Vaseline secara merata pada area bibir yang pecah-pecah dan bibir kamu akan kembali lembab dan kenyal. Mau pakai cat kuku, tapi nanti kalau membersihin kukunya, pembersih kukunya nggak ada. Bisa kok pakai Vaseline. Oleskan Vaseline sebelum pewarnaan cat kuku. Nanti kalau mau dibersihin, tinggal dikelepekin aja deh. Pakai anting, sakit masukinnya. Bisa kok pakai Vaseline. Fungsinya membantu untuk membuat penyisipan anting lebih mudah tanpa rasa sakit. Mau punya kulit lutut yang enggak kering dan lembut, bisa kok pakai Vaseline aja. Caranya, oleskan merata pada lutut kamu setiap hari dan kulit lutut kamu pun akan lembut setiap hari. Vaseline juga bisa buat parfum kita jadi tahan lama loh. Caranya, sebelum kamu semprotkan parfum, oleskan Vaseline secukupnya dan aroma parfum akan berlangsung selama berjam-jam. Punya siku yang kering, bisa kok dilembutin. Ambil sedikit Vaseline kemudian oleskan pada siku setiap hari. Maka kulit sekitar siku yang kasar akan terasa lebih halus dan lembut. Resiko punya alis tebal tuh gini, berantakan. Bisa kok dirapihin pakai Vaseline ini juga. Caranya, ambil Vaseline pakai spoolie. Habis itu ratain ke alis kalian dan tata serapih mungkin. Vaseline bisa juga untuk kelembutan telapak kaki. Caranya, oleskan Vaseline di telapak kaki sebelum tidur. Lalu pakai kaos kaki dan telapak kaki akan lebih lembab dan lembut keesokan harinya. Mau punya bulu mata yang tebal dan panjang, bisa kok pakai Vaseline. Caranya, ambil sedikit Vaseline, lalu oleskan tipis-tipis pada bulu mata di malam hari. Iya, emang harusnya malam hari. Dan katanya bisa membuat bulu mata lebih tebal jika memakainya secara teratur. Vaseline ini juga bisa jadi makeup remover loh. Caranya, tuangkan Vaseline ke tisu atau kanvas dan oleskan ke bagian makeup yang akan dihapus. Maka makeup dengan mudah akan terhapus. Ujung rambut kalian kering, bisa kok dilembutin pakai Vaseline Petroleum Jelly ini. Caranya, ambil sedikit Vaseline, lalu oleskan pada ujung-ujung rambut dan bisa membuat rambut kalian menjadi lembab. Oke, segitu dulu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, like dulu videonya. Kalau kalian belum subscribe ke YouTube channel aku, subscribe sekarang juga untuk tahu video-video yang selanjutnya. And see you on my next video.